Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mencoba menanam jagung hifrida dua tongkol mencoba di tanah gambut hampir satu hektar. Ternyata kita selama menjadi petani pepaya California, petani hulti yang lain, kita baru kita mencoba menanam pangan yang merupakan jagung hibrida dua tongkol di tanah gambut. Kita coba tanam pertama, kita mengaplikasikan dengan eco farming pada tanggal 5 pada tanggal 4 November, pada tanggal 8 November kita tanam. Setelah itu kita tanam sampai berumur 28 hari kita pun tidak menemukan popok subsidi poska subsidi maka kita terpaksa kita ada alah kadarnya pada tanggal 15 Desember ini kebetulan juga kita menerima tamu kunjungan dari Jakarta Bapak Tony bersama Bapak Abdul Qadir Koordinator penyuluh kabupaten bersama Bapak Irwin, ternyata alhamdulillah, kata mereka, perlu kita kembangkan tanaman pangan seperti jagung, padi, dan juga cabai. Maka, dengan ini kami terus mengembangkan pertanian-pertanian. Karena yang diperlukan, yang digalakkan oleh pemerintah adalah pangan. Kita terus akan mengembangkan pangan di sisi lain juga hulti. Maka barusan kita mencoba ternyata juga bisa dengan perawatan juga cukup sederhana. Jagung hibrida adalah kebutuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat Indonesia. Maka sangat menggalakkan pemerintah dan menganjurkan kepada rakyat untuk memperbanyak dan membudidayakan jagung hibrida. Ini kita pupuk alah kadarnya berumur 28 hari waktu kita pemupukan ini. Sekaligus kita menimbus Bertepat lokasi di Tekan Baru RT13 Pasir Palembang, Mempawah, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Indonesia. Seperti ini dapat kita saksikan, dapat kita buktikan bahwa jagung di tengah gambut tidak perlu dibakar. Hanya cukup mengaplikasikan dengan popok ekoparmin. InsyaAllah nanti akan video selanjutnya setelah berumur 2 bulan. Berarti 60 hari dapat kita buat videonya bagaimana perkembangan-perkembangan. Kena serampai berumur 40 hari baru kita tayangkan seperti ini. Tamu kunjungan menilai bahwa di Tanah Gambut cukup Lumayan bagus kenapa tidak dikembangkan berapa banyak lahan tidur di Desa Pasir Palembang ini terkenalnya hanya sampai puluhan hektar jahe namun kata saya mereka kurang begitu minat satu jagung hibrida harga murah karena masih belum teralialisasi pemasaran kurang seperti itu maka mereka banyak kurang minat. Saya mencoba kalau memang ini pangan ke depan pembelinya sudah ber sedia karena kata Bapak Ali jangan ragu sekarang pangan tidak diragukan lagi Karena ini adalah salah satu di sisi lain, adalah pakanan ternak seperti ini. Ini tamu kunjungan yang dari Jakarta, Bapak Tony bersama Bapak Abdul Qadir, koordinator penyuluh Kabupaten Mempawah dari Dinas Pertanian. Memang saya sengaja saya ajukan kebutuhan saya sebagai petani untuk memperkembangkan pertanian adalah harus pemerintah menyiapkan popok bersubsidi karena itulah satu-satunya harapan rakyat Indonesia untuk petani. Apabila kita menggunakan popok seperti mutiara lebih-lebih glower, Mutiara Glower satu karungnya hampir satu juta. Maka cukup lumayan murah subsidi pemerintah hanya 135. Maka kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk ternak sapi karena kita perlukan pupuk kandangnya organik daripada kotoran sapi seperti itu untuk meringankan beban kepada petani apabila pupuk bersubsidi tidak keluar maka kita gunakan pupuk organiknya seperti ini jadi menjadi bingung petani apabila pupuknya kosong seperti bulan-bulan ini sudah 4 bulan tidak tidak ada pupuk bersubsidi Maka daripada kami, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe-nya, like dan share-nya daripada kami, Parku Ulum. Bersambung kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.